membuat dengan bersyukur. Macam bukan tahajud tuan-tuan. Orang yang bertahajud solat malam, bangun malam, tahajud malam, dia tidak akan merasa sedapnya, nikmatnya, seronoknya, puasnya apa. Solat tahajud pada waktu malam sehingga dia benar-benar melakukan itu. Tentu kan kat simpang tu ada roti canai sedap. Ya ke sedap? Aku tak rasa. Kita tak rasa. Kita boleh dengar orang kata sedap. Macam tu juga ibadah. Sehingga kita tak biasa sunat ke wajib ke, kita akan buat. Sebab yang sunat tu kita akan rasa sedapnya, seronoknya beribadah. Sehingga kan di saat kita meninggalkan perkara yang sunat pun, kita rasa Allah bina, kita boleh obok-obok. Sebab itu tuan-tuan, baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda ni tuan-tuan, dia bukan setak, dia bukan, dia mau meninggalkan kewajipan tu impossible. Tetapi Nabi ni, kalau dia meninggalkan solat-solat-solat, maka dia akan qadak. Nah, kita ni kadang-kadang yang wajib pun kadang-kadang tak habis qadak lagi lah kadang-kadang. Nah, dulu-dulu muda-muda kan, kita seronok-seronok, enjoy-enjoy. Maka itu semuanya perhijrahan kita yang lebih baik. Kalau yang mungkin dulu kita muda-muda dulu, saya muda-muda dulu, saya pun tuan-tuan bukannya lahir-lahir terus jadi ustaz. Bapa kita pun lahir-lahir terus jadi boleh. Lahir-lahir terus jadi ulama bukan. Lahir-lahir pun kita seorang kanak-kanak mempelajari sesuatu, kita berada di dalam keadaan dewasa, kita mempelajari agama. Yang mungkin dulu kita jahil, maka kita baru sekarang rupanya ini wajib, rupanya ada kesedapan di dalam ibadah, rupanya tujuan penciptaan kita tidak lain dan tidak bukan yang Allah SWT berfirman di dalam surah Az-Zariyat, wa khalaqana al-insana illa liya'budun. Memang tugas kita di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah. Baru lagi kita rupanya dulu aku banyak jahil, banyak tinggal yang wajib-wajib. Maka Allah hijrahkan hati kita, Allah sedarkan kita, Allah memberi taufik kepada kita, Allah memberi hidayah kepada kita. Maka orang yang menerima hidayah, orang yang menerima jalan ni tuan-tuan, juga adalah orang yang berhijrah. Dia sama juga kalau orang yang sudah berhijrah kepada baik, dia kembali kepada kejahatan dia atau permaksiatan dia. Waktu kita dengar ada orang ini dia pakai tudung, tengok-tengok tak pakai tudung balik. Itu pun orang pengen hijrah. Tapi hijrah kepada apa? Kepada yang tidak sepatutnya ataupun yang lebih buruk daripada yang sebelumnya. Maka target kita adalah apa? Setiap tahun, setiap bulan, ada benda yang menambahkan kebaikan. Ada benda yang menambahkan keadaan kita. Bukan setakat solat yang wajib kita. Kalau yasin itu je lah yang kita pandai baca. Kalau surah kul huwallahu ahad itu saja lah kita baca. Dan tiga kul tu aja. Sekurang-kurangnya ada pekerjaan supaya apa? Ada tambah-tambahan amalan. Ada benda-benda yang menambahkan keimanan kita, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tuan-tuan, hijrah itu adalah satu tuntutan. Baik, baik tuan. Kata Dr. Muhammad Abu Faiz, sesungguhnya hijrah sepenting-penting peristiwa di dalam tarikh dakwah Islamiah. Kalau kita tengok sudut pandangan hijrah itu sendiri, tuan-tuan, sesungguhnya hijrah sepenting-penting peristiwa di dalam tarikh dakwah Islamiah. Ini kerana dengan yang terbentuk kuasa politik bagi umat Islam dalam menyebarkan agamanya serta mempertahankan kemuliaannya. Itu kata Dr. Muhammad Faiz. Bukan dia semata-mata, kalau kita tengok daripada sudut pandang hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam,
bukan semata-mata dan tersebarnya Islam, tetapi daripada sudut politik itu sendiri. Ini kita nak cakap pasal politik tadi, jangan risau tuan-tuan. Tapi sekiranya Nabi, agak-agak sekarang ni kan, tetapi bagaimana Nabi tersebarnya dakwah Nabi, tersebarnya terbinanya bangunan-bangunan masjid yang Nabi SAW atas hijab baginda SAW. Mana mungkin masjid akan terbina masjid Nabawi yang tuan-tuan dah pergi umrah sekali, tengok masjid Nabawi yang tersebarnya, sebab atas hijab baginda SAW. Bagaimana kita tengok tapak ataupun pemerintahan Islam pada suatu masa yang dahulu, yang di mana selepas wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan terus kepada Sayyidina Umar. Kalau kita tengok di antara pemerintahan Islam yang paling berjaya pun pada waktu zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Daripada sudut politik, kita tengok bagaimana pada ketika itu penduduk yang pada ketika itu sangat-sangat menjaga di antara mereka, sehingga kan tak ada orang yang miskin pada ketika itu. Sehingga kan Sayyidina Umar Al-Khattab yang nak memberi zakat pada ketika itu semua menolak. Sebab semua pada ketika itu membayangkan peranan masing-masing, bayar zakat, buat ke semua, semua tak nak menerima zakat. Sebab itu umat Islam sendiri, kalau tuan-tuan, kalau kita benar-benar mengamalkan ya, dan setiap umat Islam membayar zakat dengan yang sepatutnya, maka tidak akan ada umat Islam yang miskin. Takkan ada orang yang fakir, sebab semua menunaikan kewajipan. Dan zakat itu sebenarnya wajib. Itu orang kata daripada sudut dakwah Islamiah dan kuasa politik bagi umat Islam. Yang kita tengok setelah sekian lama, sebab apa? Runtuhnya politik Islam, runtuhnya kerajaan Islam, runtuhnya khilafah Islamiah yang berhijrah. Itu pun penghijrahan. Yang kita tengok bagaimana Islam yang dulu satu kerajaan yang amat terpulung, amat gagah, amat hebat. Kerajaan khilafah Islamiah. Kerajaan Umayyahnya, kerajaan Abbasiyahnya, kerajaan Utsmaniyah, kerajaan Mongol dan macam-macam kerajaan Islam yang hebat. Jatuh gugur. Kerana apa? Kerana umat Islam kita, dia kembali daripada yang baik kepada tidak baik. Daripada yang menuju kepada akhirat, kerana apa? Kerana nampak keduniaan itu. Hubung dunia, ditawarkan wakta, ditawarkan jawatan, ditawarkan segala-galanya, maka mereka melepaskan Islam itu sendiri. Itu pengingatan buat saya dan kita semua. Sebab mungkin satu hari nanti tuan-tuan ataupun saya akan berada di tinggi di atas, ataupun mungkin akan dinaikkan, maka kita akan berhijrah. Kita akan dinaikkan pangkat, kita akan pergi ke satu tempat yang lebih baik. Maka sepatutnya bukanlah kita pergi ke satu posisi yang buruk, tetapi satu posisi yang lebih baik daripada sebelum ini. Sesatu posisi yang memberikan lebih ketaatan kepada Allah, yang banyak beribadah kepada Allah. Sebab apa? Pada akhirnya setiap perlakuan kita, setiap tindak tanduk kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pada akhirnya kita takut-takut amalan yang kita lakukan tuan-tuan menjadi sia-sia. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala beriman di dalam surah Al-Ghashiyah, amilatun nasibah, amilatun nasibah, yang di mana ada beberapa golongan yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tertunduk ini. Kenapa? Mereka ni beramal tuan-tuan, solatnya, puasanya, sedekahnya, ibadahnya, semua ni pun. Tetapi amilatun nasibah, amalan yang sia-sia, Allah kata. Amalan
yang sia-sia. Kerana amal apa yang dimaksudkan dengan amalan sia-sia?